Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seputar Mojokerto ID. Salah satu pekerja pabrik asal Desa Mbicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto terlibat laka lantas di Jalan Raya Pekukuhan Desa Losari, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Informasi yang saya terima, korban itu mengarah dari arah selatan dan menuju ke utara. Nah, saat di lokasi terdapat mobil truk parkir di bahu jalan. Mungkin karena kehilangan konsentrasi sehingga korban itu menabrak bagian belakang truk yang terparkir di jalan raya tersebut. Korban mengalami luka yang serius di bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi. Petugas kepolisian dibantu warga sekitar mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Dr. Sukandar untuk dilakukan visum. Sementara kasus ini telah ditangani unit laka lantas Polres Kabupaten Mojokerto. Tapi saya mencatat. Aku loh, Pak. Power itu langsung melaju, truk melaju. Pak, itu truk itu dari arah mana sih, Pak? Kalau truk ini dari arah mana? Katanya dari selatan. Dari selatan. Iya. Terus katanya habis nabrak. Katanya sebenarnya ini. Terus dengan kejar. Kejar. Setelah dikejar, kondisinya korban gimana, Pak? Kondisinya truknya atau ini atau sana? Truknya di mana truknya? Di sana. Oh, di sana. Nah, terus ke arah pemukuan tadi. Terus kalau korbannya tadi gimana, Pak? Kondisinya? Di belakang. Kondisinya gimana? Ya meninggal. Sudah meninggal. Meninggal. Terus tadi kemungkinan ditabrak gimana, Pak? Kurang tahu. Kurang tahu. Masalahnya mobilnya dua truk itu. Tak berhenti, tak lihat, ya. Itu nggak ada lecet atau material sepeda yang nyangkut, nggak ada. Dan saya nggak berani, nggak berani berarti apa bawa sini itu toh. Jadi kan tahunya korban atau sepeda kita aja gitu. Iya. Ada yang berapa korban itu? Mengarahkan mobilnya juga ya sepedanya ini yang mengarahkan mobil itu gitu. Ada berapa korban nanti, Pak? Satu. Satu ya. Iya. Meninggal kondisinya? Di Trowulan. Trowulan.